sabar. Bu, persiapannya apa, Bu? Kita akan bicara apa adanya. Itu. Masih yakin, Bu, Peggy nggak bersalah, Bu? Masih dong, karena kan tanggal 27 Agustus 2016, Peggy tidak ada di Cirebon, tidak ada di TKP. Dia sedang bekerja sebagai buruh. Itu aja yang menjadi korban gitu. Bawa buku nggak? Ini tidak bawa buku apa-apa, hanya surat panggilan. Ini dalam rangka apa, Bu? Dalam rangka pemeriksaan saksi. Saksi, tadi kursi. Oh, iya. Sama Polda. Dari keluarga Peggy berapa orang berarti, Bu? Hari ini cuma adiknya aja. Kebetulan masih ada. Oke, Bu. Oke, siap, siap. Siap, makasih ya. Hukumnya berapa sekarang, Bu? 4 orang. 4 orang. Sorry, Bu. Sudah siapkan. Bu, dalam boleh. Gak apa-apa, Bu. Bentar, dikit-dikit aja. Sebentar aja, Bu. Kuasa hukumnya, itu aja kuasa hukumnya. Luciana. Tadi mengantarkan enggak ada mengantarkan ini ya. Iya, mengantarkan adiknya Peggy untuk diperiksa sebagai saksi hari ini. Kebetulan yang baru dipanggil adalah Luciana, adiknya Peggy langsung. Satu orang aja. Mungkin nanti berikutnya ada saksi-saksi yang lain yang dipanggil juga. Bu, untuk saksi yang siap meringankan Peggy sudah ada berapa, Bu, yang pasti? Yang pasti mungkin saksi-saksi yang ada bekerja sama Peggy saat itu di tahun 2016 yang sedang bekerja di Bandung pasti akan meringankan Peggy karena mereka tahu keberadaan Peggy di sana. 5 orang itu, Bu? Iya, betul. Ada saksi lain nggak? Nggak ada, mungkin itu aja yang... Bukti apa gitu? Kalau bukti ya Ibu sudah persiapkan karena ada catatan gaji, ya slip gaji yang walaupun catatan kecil, catatan dari kertas buram, ya itu akan membuktikan Peggy masih menerima gaji di tanggal 27 Agustus 2016. 27 itu, Bu? Tanggal 26, di 26 masih menerima gaji, Oktober juga masih menerima gaji sampai masih, di Bandung, masih ya? Di Bandung, artinya masih di Bandung. Bu, ada alibi Peggy mengganti nama menjadi Robby, Bu, bisa dijelaskan? Kalau Robby itu setahu Ibu adiknya, namanya kan adiknya Peggy Robby, Robby Irawan. Tapi ada sumber mengatakan dikenalkan ayahnya itu sebagai Robby ke Bapak Kos. Dan Peggy sebenarnya mungkin juga pas di Polda itu Bapak itu panggilannya. Ya mungkin teman-temannya katanya sempat memanggil dia sebagai Robby, tapi tidak ada KTP ataupun bukti-bukti yang dirubah oleh Peggy menjadi Robby kan. Bukan mengganti identitas. Iya, artinya tidak mengganti identitas, identitasnya tetap Peggy Setiawan, baik KTP, ijazah, kartu keluarga, semuanya rapot itu masih Peggy Setiawan. Kalau misalnya yang namanya identitas itu kan KTP, bukti-bukti surat. Kalau misalnya panggilan kan Ibu aja Sugianti Riani bisa dipanggil Yanti, dipanggil Yanti. Iya. Penyidik apa sana bahwa ada indikasi Robby mengganti identitas itu nggak benar ya, Bu ya? Iya, nggak, tentunya nggak benar lah. Kalau identitas itu pasti surat-surat yang dirubah, misalnya KTP-nya dirubah menjadi Robby, itu berarti identitas. Identitas itu adalah identitas kan bukti diri, jadi secara tercatat di negara. Artinya itu secara panggilan aja atau apa? Iya, cuma nama panggilan aja mungkin. Bu, ada kecurigaan nggak, Bu, sih penetapan tersangka dulu baru pemeriksaan saksi? Itulah ya. Makanya kan Ibu ya, dasarnya penetapan tersangka itu apa, kemudian DPO juga diganti menjadi dua, padahal kan sudah jelas di dalam putusan yang ingkrah pun putusan pengadilan negeri bahwa DPO itu tiga, masa merubah putusan kan nggak mungkin juga. Bu, menanggapi pernyataan AF itu gimana? Saya meragukan kesaksian AF, sangat meragukan kesaksian AF. Salah satunya di... Iya, AF itu katanya melihat segerombolan orang lari, tapi dia tidak melihat kejadian pembunuhan atau penganiayaan. Artinya dia tidak melihat? Iya, melihat sama sekali, tapi hanya melihat segerombolan orang berlari, itu aja sepintas dalam kegelapan malam. Jadi saya meragukan kesaksian AF. Ya? Kan sudah. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.